Okey, assalamualaikum semua. Bertemu lagi dengan saya Andy Beta. Okey, hari ni saya berdua ni dengan orang kuat ni. Daus. Sorry sikit Daus. Yes. Mana hilang sebelum ni Daus? Secret. Okey. Daus dia baru menimang cahaya mata yang kedua. Yang kedua Daus Ya, kedua. Baby boy. Apa nama tu Daus? Nama baby. Mikael? Faik. Okey, kita doakan semua dipermudahkanlah. Okey. Sekarang ni saya dengan Daus, hari ni sedar colik Daus kejap. Saya nak bawa Daus pergi Mi Beta Shop, MIY Beta Shop Kajang. Jadi saya nak terjah kat kawasan tu, dekat kedai di kedai ikan. Jadi jom kita pergi, kita tengok koleksi ikan yang ada dekat dia. Jom. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dekat mana Daus? MIY. Beta. Mi Beta. Okey, dekat Kajang Dekat Kajang kita dah sampai. Okey, jadi boleh kita terus terjah ke apa ni Daus? Ya. Terus tengok. Okey. Kita masuk tengok koleksi ikan dia macam mana. Dengan kata kat sini banyak tau. Daripada harga RM10 serendah RM10 sampai ke Gridcom pun ada. Gridcom. Okey, jadi kat sini orang kata terbaiklah untuk budak-budak sekolah ke, nak cari untuk anak-anak ke, sampai ke yang dewasa, betul Daus? Betul. Okey, jadi jom follow, boleh Daus? Boleh, jom. Okey, sekarang ni dah sampai dekat area MIY Mi Beta Shop. Kajang je, dekat je. Okey Daus ada? Okey, tak apa, Daus bagi salam nanti kat tuan rumah. Okey, ni dia Mi Beta Shop. Okey. Okey, ni dah sampai okey. Kena ikut SOP dulu. Ikut SOP. Okey, Daus boleh isi Itu nama Andy Beta, bukan nama saya, nama Andy. Aduh, okey, Daus isi tak apalah. Janji kita register. Okey, ni dia tuan rumah, Abang Isahab Ya. Okey bang. Kita isi dulu bang nama. Alright. Okey. Apa pun kita kena patuh SOP. Okey bang. Terima kasih bang Okey, dah selesai dah. Okey. Okey, bang. Assalamualaikum. Ni abang Izhar kita. Ni dia kedai dia. Alhamdulillah dah sampai juga akhirnya bang sampai dah. Okey bang. Okey, ada tetamu juga tu dalam tu. Itu masih macam kenal tu. Saya macam kenal tu walaupun pakai mask. Okey, tak apa bang. Kita tengok ikan luar Okey, jom. Thank you.
dia. Yes. Abang Izhar kita. Okey bang. Okey bang, dekat sini bang. Saya tengok pelbagai jenis ada. Right. Rambang mata juga tadi. Okay. Dan harga pun memang special bang. Special. Untuk walk in ni harga dia special. Special bang. Walk in ni harga dia special. So, siapa nak datang boleh datang kedai lah untuk special punya harga. Yang special kan. Okay. Belum ni sebenarnya saya pernah pergi tau kedai lama abang tu lah. Yes. Dekat sebelah kedai gunting rambut kan. Dekat Taman Bukit Mewah. Ya. Yeah. Okay, jadi sejak bila abang buka kedai kat sini? Mungkin kat ramai sini nak tahu bang. Ini saya start daripada bulan 5. First PKPB di Istihar kan, saya dah buka kat sini lah. Kat sini? Sampai lah sekarang. So dalam 5 bulan lah kita dah buka kat sini. 5 bulan. Okay. Jadi produk pun saya tengok ada bang belah sini. Produk banyak. Tapi produk kan? Kebanyakan pun baru habis. Baru habis stok kan? Masuk habis. So jadinya siapa cepat dia dapat lah. Okay. Nanti kita akan restock secepatnya. Dia fokus tu tengah ikan. Tengah shoot gambar ni, gambar ikan ni. Okay dah kat sini kan? Padu tu. Macam-macam ada kat sini. Daripada grade biasa sampai ke grade com pun ada. Jadi kat sini yang mana kena racun beta tu, boleh berkunjung kat sini. Supaya racun tu lebih kuat kena. Okay. Ada customer minta kutu bang eh? Yes. Ni dia. Kutu panas. Kutu panas bang. KFC bang. Okay, kita tengok kau-kau kan. Kat sini nampak. Yang mana sekitar kajang ni tak payah pening-pening. InsyaAllah ada. Setiasa kutu ombak tu banyak tu. Memang banyak dekat sini. Merah tu ombak. Merah. Nice. Okay, nice bang. Ini macam mana kira dia bang kalau ni? Satu sudu macam mana harga berapa? Kita kira satu sudu ni. Okey, satu sudu ni. RM1. RM1 je? Nampak? RM1 sahaja. Murah je ombak. Dia berapa lama boleh tahan bang kutu air ni? Kutu kalau kita beli. Kalau yang ni punya tahan 2 hari lah. 2 hari? 2 hari. Okey, tu dia. Musim PKP ni memang ramai lah. Mencari kutu air ni. Musim break bang, musim break. Musim break bang kan? Okey. Nampak? Dia kena pakai bubble bang, oksigen eh? Bubble nak bagi tahan ke mana? Memang kena pasang laju macam ni bang? Kuat sikit lah. Oh, kuat sikit. Padat-padat. Dia padat. So, nak bagi dia tahan lama kena kuat lah. Okey. Tu nampak tu teknik daripada Abang Izhar kita lah. Okey. Ni air apa bang ni? Ini first tanpa kita cuci dulu. Bubble kuat dalam. Oh, ni? Okay. Dalam 5 minit ataupun 10 minit bubble. Tu keradak-keradakkan naik. Okey. Baru pindah. Oh, ini dia punya kotoran bang. Okey, nampak kotoran dia. Jadi yang mana tak cuci itu macam-macam penyakit ada tu. Dekat ikan. Okey. Dekat sini yang mana mencari induk HMPK female. Tu harga RM80 je. Boleh pilih sendiri ni. Boleh select, boleh pilih sendiri macam-macam ada. Ni pun ada juga. Dalam ni pun ada. Yang ni kebanyakannya ready breed lah. Kalau kita tengok bawah ni nampak semua dah ada telur. Dah ada, orang kata dah ready breed lah, dah besar dia punya tu bawah. Okey, dekat sini ada grade A bang Yes. Grade A nampak tu. Harga pun nampak tak lebih 100 pun. Bawah 100 nampak 80 je. Grade A mana nak dapat harga ni? Ini 50. 50 junior bang. Bawah ni apa bang? Dunia kat 50 juga. Dunia juga? Okey. Jadi yang ini bang Alright. Grade A ni yang mana abang dah select lah. Abang beri sendiri je? Ini ada yang beri sendiri. Ada yang kita ambil dengan orang kan. Daripada team lah dengan kata bang Team lah. Saya kata team lah. Team, okey. Kebanyakan kita ambil dengan team. Ataupun dengan bidia saya sendiri. Okey. Yang ini yang kita pilih yang the best. The best. Maksudnya antara banyak-banyak ikan, dia ni punya coloring dia cantik. Coloring semua bang cantik. Yang the best bang Yang the best. The best. Okay, semua boleh nampak lah. Ahmur ni pun kata kalau untuk com antara ciri-ciri yang boleh, yang layak bang Boleh try. Boleh try. Kategori HM Fancy lah. HM Fancy nampak. Padu bang yang ni bang. Macam-macam gala ni bang. Nampak. Okay bang, dekat sini satu lagi saya dapat tahu ada package untuk breed Ada boleh. Kita pun ada package untuk breed. Siapa-siapa yang nak breed. Okay. Untuk tak ada ruang. So macam tak ada masa nak breed. So boleh hantar dekat saya. Saya akan breed. Okay. So spawn tu 100% dah besar. Boleh ambil. Boleh ambil. Upah satu spawn lebih kurang dalam 1.5 lah. 1.5 je. 1.5 spawn.
diberi makan kutu air, bang. Baik, kutu air. Ada persen okay. Kutu air kita bagi. Okey. So kalau kita nak ajar, nak suruh kita ajar ataupun nak select, itu dah harga dia lain lah. Oh, boleh. Tapi tambah harga, bang. Ada tambah harga lah. Okey. So siapa macam nak belajar, nak cari ilmu mana yang saya tahu, ikut cara saya akan ajar lah. Akan ajar. Tapi kalau nak belajar orang lain, boleh. Biar banyak orang belajar, kita pilih cara mana yang kita paling sesuai. Okey. Nak tahu cara Abang Zahar, datang sini. Right, okey. Ni kalau tengok harga daripada RM10. RM10 ni. Ha, RM10. Dekat kat depan ni. Lepas tu RM25. Ha, RM25 pun ikan padu juga. Ha, RM25. Dekat sini. Ha, ni 3 rak ni. 3 rak ke 4 rak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rak ni hanya RM35 je. Ha, mail RM35. RM35. Ha, nak sebut pun payah. Okey, nampak. Macam-macam ada macam ni RM35 je. Jadi yang mana kawasan sekitar lah, Putrajaya, Semenye, Kajang, Balakong ke, boleh datang sini. Tadi pun saya ada nampak jenis DT double tail ada juga kat sini, saya tengok. Moon fancy. Ini jenis fancy pun ada, pelakat. Ini macam female pun ada ni, sebelah dia ni. Kita cuba tengok lah. Jadi kalau datang sini, memang rambah mata lah. Saya pun dah berapa lama duduk kat sini dah ni. Seko-seko saya tengok tadi kan. Okay. Ini special. Ini Gridcom ni. Gridcom. Ini saya rasa Candy Galaxy ni. Candy Galaxy. Ini special. Tak perlu nak letak apa Akira ke apa, letak je kat atas meja, dia flare cantik, memang terbaik. Ni. Ni. Ada customer datang ni. Dari mana bang ni? Kajang bang. Kajang eh? Oh, area sinilah. Okey, cari induk apa bang? Ha? Induk ke apa ni? Carikan apa ni? Cari induk anak. Untuk anak ni dia. Jenis. Kat sini boleh padu ke bang eh? Harga pun okey sini eh? Ya. Yeah, boleh eh? Tengok online ah. Okey lagi sini bang. Okey, selalu datang sini bang. Ini first time datang. First time? Okey. First time datang tu kita terjah abang ni pula tanya. Okey bang. Selesai abang kita. Pusing-pusing, borak-borak santai kan. Tapi kesian Abang Izhar. Ramai tetamu, saya ganggu kan. Bang, tapi terjah atau tak terjah? Okey, kena terjah. Okey, kena biasa bang. Okey, apa pun alhamdulillah, terima kasih sekali lagi bang. Sebab terima, apa, sudi terima kunjungan saya lah. Dengan Fidaus tu. Okey, jadi kat sini abang ada apa-apa pesanan tak? Okey lah, kita ada baru. Siapa video-video baru kan? Nak kenal Kelaga, nak cari induk, cari barang, cari makanan harian. Makanan. So boleh datang sini, kita ada 2 kutu air. Pairing pun kita ada jual. So untuk advice untuk keluarkan ikan cantik pun kita ada advice. Oh, ada juga eh? Ada. Kita pair mana bagus, pair mana yang nak counter, so kita boleh ajar. Ada juga. Okey. Jadi nampak? Ilmu macam-macam ada kat sini. Yang mana sekitar sini datang je. Kutu air KFC untuk ikan pun ada. KFC jus tembikai. KFC jus tembikai pun ada. Pati strawberry pun ada. Pati strawberry. Pati strawberry ada kan. Okey. Jadi umpan mancing pula. Nama baru nampak umpan mancing apa abang nak buat. Okey. Terima kasih lagi bang eh. Okey. Sama. Okey bang ni alamat. Alamat. Okey. Alamat boleh nombor 5 Jalan Seksyen 3 Skop 7 Taman Kajang Utama 4300 Kajang apa Selangor. So ataupun boleh waste MIY Beta Shop Kajang. Memang dah ada paling bang. Paling mudah. Waktu operasi kita sekarang. Waktu operasi. 11 pagi sampai 8 malam. So apa boleh call 011 6232 7395.
Okey, nampak. Nombor kontak nanti saya akan letak dekat dekat description juga. Saya akan tulis dekat bawah semua eh. Okey, jadi boleh kontak Abang Zahar kita. Ini Sifu ni banyak ilmu ada. Okey. Okey. Apa pun jangan lupa share video ni, jangan lupa like dan juga subscribe. Assalamualaikum.